Assalamualaikum, welcome back to my channel. Ketemu lagi sama aku, Indri Wandari. Oke guys, di video kali ini aku mau open Q&A lagi. Setelah terakhir aku open Q&A itu 7 bulan yang lalu ya, kalau gak salah. Jadi sekarang aku mau open Q&A lagi untuk sharing-sharing ke kalian. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke videonya, buat kalian yang baru mampir ke channel YouTube aku, atau buat kalian yang belum subscribe channel YouTube aku, yuk di subscribe dulu. Ya, so guys, seperti yang aku bilang tadi di awal video, kalau di video kali ini aku mau open Q&A lagi. Ini karena kemarin itu aku sempat ngadain mini giveaway beberapa minggu yang lalu. Terus aku juga kebetulan open Q&A gitu di Instagram story aku. Nah, ternyata itu banyak teman-teman subscriber dan juga follower baru yang nanya-nanya tentang YouTube. Dan kalau menurut aku itu pertanyaannya menarik untuk kita bahas. Kebetulan juga pertanyaan itu belum pernah aku bahas di video Q&A sebelumnya. So guys, buat kalian yang punya pertanyaan tentang YouTube atau apapun itu, kalian bisa tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah sini. Nanti aku bakal pilih 5-10 pertanyaan yang menurut aku pertanyaan menarik untuk kita bahas. Dan untuk jawabannya nanti bakal aku jawab di video minggu depan. Oh iya, selain aku open Q&A di YouTube, aku juga bakal open Q&A di Instagram story aku. Jadi buat teman-teman yang udah follow akun Instagram aku, kalian bisa ikutan nanya ketika aku open Q&A di Instagram. Usahain pertanyaannya itu yang belum pernah aku bahas di video Q&A yang sebelumnya. Dan untuk jawaban ini juga sama, bakal aku jawab di video selanjutnya atau di video minggu depan ya. Oke, sekian dulu ya guys video aku kali ini. Makasih banget untuk kalian yang udah nonton videonya. Semoga ada banyak hal yang aku bisa sharing ke kalian. So, buat kalian yang punya pertanyaan ke aku, kalian bisa tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah sini ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!